Babinkam Timas Kelurahan Kuitang Aibtu Adrian menghadiri dan mendampingi Kapolsek Senen Kompol Syafi'i pada giat laporan rapat paparan tahapan pemilu di Aula Kantor Kecamatan Senen Lantai 4, Jalan Keramat Raya Nomor 4, Jakarta Pusat. Adapun sambutan dari Kapolsek Senen Kompol Syafi'i antara lain mengajak kepada seluruh masyarakat untuk lebih berhati-hati menggunakan teknologi sebagai alat komunikasi dengan sesama, jangan ikut menyebarkan hoax, fitnah, dan intimidasi, serta mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pilpres dan Pileg yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 yang akan mendatang. Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Komandan Koramil 03 Senen Mayor Infantri Todi Imansyah, Camat Senen Dr. Andi Seroni, Ketua FKDM Kecamatan Senen Bosane Istari, dan PPK Dadang Saleh. Kita ini memiliki tugas yang mulia dan yang utama berkaitan dengan peran dan fungsi kita. Karena secara tidak langsung nanti akan kita dimintai pertanggungjawaban ya, berkaitan dengan peran dan fungsi kita. Kalau FKDM ya, FKDM itu kebanyakan apa? Forum kewaspadaan. Demikian dilaporkan oleh Babinkam Timas Kelurahan Kuitang, Aibtu Adrian, salam tugas.